Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Dewan juri dan panitia lomba yang berbahagia, perkenankanlah saya untuk menyampaikan uraian pidato yang bertema Bela Negara. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan dalam pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Inilah dasar konstitusi negara kita yang menjelaskan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia wajib ikut serta dalam mempertahankan negara Republik Indonesia. Jika demikian, apakah yang dimaksud dengan bela negara? Dewan Pertahanan Nasional Republik Indonesia dalam situs resminya mendefinisikan bela negara ialah suatu konsep yang disusun oleh petinggi suatu negara atau perangkat perundangan tentang patriotisme seseorang, kelompok atau seluruh komponen suatu negara terhadap mempertahankan eksistensi suatu negara. Jika demikian, bela negara wajib untuk warga Indonesia, termasuk pemuda Indonesia. Oleh sebab itu, apakah kita sebagai pemuda Indonesia telah melaksanakan bela negara? Dengan cara bagaimana kita mewujudkan bela negara? Hari ini, kita tidak dalam perang fisik dan senjata. Hari ini kita tidak dalam perang secara formal di masa kolonialisme dahulu. Namun, ancaman kedaulatan bangsa nampak jelas di hadapan kita. Ancaman terhadap kebangsaan dan munculnya ideologi yang merusak. Ancaman terhadap perekonomian di tengah-tengah pandemi. Kita semua bisa melihat bahwa perekonomian negara Indonesia kian hari kian melemah. Kita diserbu kebutuhan, diserbu barang impor yang melemahkan perekonomian rakyat Indonesia. Selain itu pun, ancaman di bidang sosial dan budaya. Pada zaman ini, kita bisa melihat orang-orang di sosial media saling menghujat, saling menista. Maka hari ini kita ubahlah dengan bersatu bersama-sama melawan segala ancaman. Jangan ada lagi pembelahan politik dan sosial. Jangan ada lagi penistaan antar komponen bangsa. Jangan buat bangsa ini terkotak-kotak. Tidak cukupkah pandemi virus corona dan bencana alam menjadi tantangan bersama? Marilah kita saling mengeratkan diri. Pemerintah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sementara kita sebagai warga negara Indonesia mempertahankan bangsa yang kita cintai, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika kita masih bercerai-berai, apa yang bisa kita harapkan jika krisis Laut Cina Selatan berlanjut menjadi peperangan senjata? Jika kita masih terkotak-kotak, apa yang bisa kita harapkan jika ada agresi dari negara lain? Hubbul watan minal iman. Mencintai tanah air sebagian dari iman. Itulah ungkapan para pemuka dahulu saat peperangan melawan agresi Belanda. Marilah kita terapkan dalam ranah dan situasi yang aktual, tetapi
memiliki esensi yang sama. Kita sebagai seorang pelajar, janganlah patah semangat. Justru dengan keadaan seperti ini, kita bisa mengembangkan diri, minat dan bakat yang kita harapkan. Kita bisa mendalami pengetahuan, kita bisa berekspresi dan berkreasi secara positif sebagai sumbangan terhadap pertahanan dan bela negara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.